Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si Ondel-Ondel. Teman-teman, Aye bikin video nominasi Ondel-Ondel terkeren versi Aye tapi nyehehe. Ini dia teman-teman, 4 Ondel-Ondel yang masuk nominasi versi Aye. Di urutan pertama nih teman-teman, Ade Babe Sabeni. Ini menurut Aye Ondel-Ondel terkeren juga nih teman-teman. Biar kate tue no, lihat aja no, mukanya mengkilap bener dah, udah kayak habis disemir. Sepatu kali ah. Soalnya di mari tuh Aye nilai enggak cuma dari jogetannya doang teman-teman. Tuh. Nah, di urutan kedua nih yang udah nggak asing lagi, Ade Bang Jaja teman-teman. Oh lihat aja Bang Jaja, wah kumisnya rapi bener dah. Aye paling demen sama jogetannya, muter-muter begono tuh, busuk-busek dah. Noh lihat kumisnya klimis bener dah. Ah itu kumis pakai pomade apa bagaimana tuh ye? Apa pakai minyak wak doyok? Woi Bang Jaja, Bang Jaja emang paling keren dah. Aye demen banget dah sama Bang Jaja nih kalau udah joget. Nah, ada lagi nih teman-teman di urutan ketiga. Yang ketiga ini Bang Jago. Sebenarnya sih namanya Bang Jago ya. Aye juga agak tahu, kagak kenal. Cuma dia diem aja sih. Nih, dia ondel-ondel paling rapi deh menurut Aye tuh. Keren bener pan. Jogetannya, bajunya, rambutnya itu, giginya yang nongol. Udah kayak garong. Kocak bener. Di urutan terakhir nih, ini dia nih favorit Aye yang paling favorit, Ngkong Rohim yang punya angkot di Cinere. Wih, juragan angkot Kong. Wow. Nah lihat, keren bener pan. Udah bajunya rapi, kumisnya itu loh diwarnain warna putih. Huh? Itu diwarnain apa bukan ya? Apa uban ya? Itu dia teman-teman, ondel-ondel terkeren versi Aye. Menurut teman-teman kerenan yang mana ye? Komen nih teman-teman ye.